Okey, okay, baik. Kita juga nak bersama dengan seseorang yang memang suara sedap. Dan saya teringat kata-katanya sampai sekarang. Kita yang apa benda yang kita hebat sekarang ni, mungkin akan datang dah tak laku dah. Kita rasa kita berbangga dengan benda yang kita ada sekarang. Tapi rupanya nanti zaman berubah, benda tu dah tak ada nilai dah. Ini antara penyanyi yang masa zaman kita ni, Fitri. Kan? Kita bersama dengan Andy Lala. Dan hari ini yang istimewanya ingin berbicara mengenai bagaimana berkongsi tips kejayaan, rahsia kejayaan secara percuma ni. Ya, itu dia. Okey, terima kasih datang ke studio. Ya, sama-sama. Okey, jadi macam mana gerak kerja ni? Nampaknya ada tengok show Andy Lala sambil belajar buat duit. Jadi okay, show yang macam mana dan juga apa kaitan dengan duitnya? Okey, alhamdulillah dengan izin Allah saya dah selesai buat lagu-lagu yang baru, rekod di Jakarta. Saya buat roadshow ke seluruh negara. Objektif kali ini adalah saya jelajah seluruh negara menyanyi secara percuma. Okay. Sambil menyanyi itu saya berkongsi rahsia kejayaan, tips sebagai usahawan. Bagaimana untuk berjaya sebagai usahawan. Kemudian ada cabutan nombor bertuah dapat motor dan pelbagai hadiah. Okay. Dan ini adalah satu platform di mana saya nak menyatakan terima kasih kepada peminat-peminat yang menyokong industri seni secara keseluruhan dan juga kerjaya saya dan anak-anak saya. Okay, jadi ni time to give back pada society. Kita popular macam mana pun tanpa sokongan daripada peminat, kita tak ke mana. Jadi satu ketika menyanyi itu sebagai sumber pendapatan. Hari ini saya berhasrat untuk pulangkan balik kepada masyarakat di mana menghiburkan masyarakat secara percuma dalam masa yang sama memberi pendidikan tentang ilmu keusahawanan secara percuma dan juga menjadi platform untuk kita berinteraksi menyatakan terima kasih kepada peminat di seluruh negara. Jadi saya wawarkan kepada rakan-rakan kita di luar sana atau pihak-pihak yang ingin panggil saya untuk buat persembahan sekarang ini, boleh hubungi kita dengan syarat jangan kenakan tiket kepada peminat sebab kita nak kongsi rahsia kejayaan sambil berhibur bersama dengan Andy Lala. Kejayaan itu lebih kepada perniagaan ke ataupun pengalaman peribadi ke? Okey, jatuh bangun saya dalam dalam perniagaan. Jadi macam ni, semua orang pernah jatuh dalam hidup dia. Tapi bagaimana dia bangkit balik selepas jatuh itu. Jadi saya kongsi rahsia kejayaan, maknanya jatuh bangun dalam perniagaan dan juga bagaimana kita sebenarnya mengikut perkembangan terkini. Tanpa mengira latar belakang pendidikan, semua orang boleh meningkatkan tahap ekonomi dia dengan pengetahuan keusahawanan. Hari ini bukan lagi jadi kemestian untuk berjaya itu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi. Sebab inovasi sentiasa berlaku. Kehebatan hari ini akan menjadi ketinggalan zaman di masa yang akan datang. Betul. Jadi kita sentiasa menimba ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah perkongsian. Di samping itu saya juga undang sahabat saya, Kaza. Yang penampilan istimewa, Kaza, ada Zaidi Omar, ada Syada Amzah, anak bongsu saya, ada Raja Syair kita, Roslan Madun, kita ada Farid 30 Cent. Okay? Jadi ini kita juga mengenengahkan ada rakan-rakan kita yang buat buat program kesenian, menceburkan diri dalam menggunakan mobile apps ini. Kumpulan ini kita panggil RSS. Jadi bagi peluang dia mengenengahkan bakat dia. Jadi convention kita punya persembahan ni di Convention Center Telekom Malaysia dekat Bangsa. Masuk adalah percuma. Jadi boleh dapatkan kad jemputan ini daripada ejen-ejen saya yang sah ataupun rakan-rakan usahawan yang sah. Kemudian ataupun untuk penganjur-penganjur yang nak panggil tu boleh, kalau kita zoom in sikit, boleh panggil buat jemputan melalui nombor yang ni. 012-3252-000. Yeah? 012-3252-000. Nak dapat tiket percuma pun boleh, nak panggil buat persembahan pun boleh. Cuma kita minta jangan kenakan bayaran kepada orang yang datang menonton kerana ini adalah perkongsian saya, masa untuk beri balik kepada masyarakat. Baik. Pastinya kalau bila kita dengar semuanya percuma, nyanyi percuma, lepas tu dapat hadiah pula tu. Cabutan nombor betul kan? Dapat motor. Siapa nak datang hari Sabtu ni? Kan? Dua jadi, petang hingga enam petang. Pastinya ini satu perancangan tak semua orang boleh buat. Maknanya sebab sekarang ni semuanya kita fikir idea pun duit. Betul. Semua dan duit kan sebab lah dengan zaman sekarang ni. Tapi macam mana boleh timbulnya
idea ni? Menungka arus. Ha. Okey. Alhamdulillah, selepas saya jatuh dalam perniagaan, jatuh yang teruk, kemudian bangkit balik dan berjaya dengan izin Allah. Hari ini Allah beri saya rezeki dan keluarga saya rezeki lebih daripada apa yang kami perlukan. Saya percaya di dalam rezeki kami itu mesti ada hak orang lain. Yeah. Jadi ini adalah masa untuk berkongsi dengan orang lain dari segi ilmu kebaikan yang dipanjang-panjangkan. Di samping itu juga dalam program roadshow ke seluruh negara ini, saya di peringkat ini, saya dan rakan-rakan usahawan ingin membantu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Betul. Yang membina pusat tahfiz, rumah untuk anak-anak yatim dan orang tua. Jadi yang dibina di Selayang itu, kita berhasrat daripada ini ada kemajuan dalam konteks keusahawanan. Kita infak harta kita, apa yang kita ada itu untuk sama-sama membangunkan pusat ini dan juga pusat-pusat yang lain di masa yang akan datang. Jadi maknanya hari ini bukan tentang, dalam hidup kita bukan tentang berapa banyak yang kita dapat, dia tentang berapa banyak yang kita berikan. Jadi sebab tu dalam lagu baru saya, nama lagu tu Dangdut Kaya. Okey. Konten dia adalah bukan berapa banyak duit dan harta yang kita dapat, tetapi berapa banyak yang kita berikan untuk jalan kebaikan. Jadi ini adalah platform untuk kita berkongsi ilmu kebaikan, menghiburkan orang lain, dalam masa yang sama menyeru rakan-rakan kita untuk memberi sumbangan, membantu pusat-pusat tahfiz, rumah-rumah anak yatim dan mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kita nak wujudkan satu budaya dalam negara kita ni, kita kongsi segalanya, bukan pada setiap masa kita buat itu untuk dapat duit. Ada ketikanya bukan untuk dapat duit tetapi untuk rasa kebersamaan dalam sebuah negara yang kita cintai. Ya, jadi bagaimana dengan pasukan yang menggerakkan misi yang dilalui ni? Yang rakan-rakan yang bersama saya ni ada Farid, Amy, Shah, ada yang geng-geng saya ni dalam usahawan ni, termasuk rakan-rakan artis ini, mereka bersedia bersama-sama tanpa apa-apa bayaran. Jadi mereka macam Kaza datang menyanyi, Raja Syair kita Roslan Madun, Zaidi Omar, kumpulan 30 Cent ini. Kita secara percuma, ini adalah masa untuk Kerja amal. Kita boleh ambil ini sebagai satu aktiviti kemasyarakatan. Jadi bagi mereka yang ingin nanti bersama-sama, perlukan dapat kad jemputan ke ataupun bagaimana? Okey, kena dapat kad jemputan ni daripada ejen-ejen kita ataupun ambil terus di nombor tadi tu kita boleh sekali. Boleh ambil, saya sebut lagi sekali, 012-3252-000. Saya ada rakan-rakan usahawan yang akan edarkan di sekitar Kuala Lumpur kad jemputan secara percuma. Jadi tengok je gambar ini, tengok aje program ini, ambil setiap seorang bawa satu kad. Yang paling penting bukan satu je motor, ada banyak hadiah lain. Banyak lagi hadiah lain yang bakal dimenangi. Tiada charge dikenakan. Jadi kita harap bawa lah family bersantai hujung minggu, kita berinteraksi, berkongsi ilmu kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat darinya. InsyaAllah. Okay. Sebab hari ini masa terhad, kena nyanyi sikitlah Dangdut Kaya. Tak sempat nyanyi kan? Oh, kena nyanyi. Sebaris dua, bang. Sebaris dua. Rindu pada peminat. Okey, lagu baru saya. Dangdut Kaya. Dangdut Kaya. Okey. Boleh? Boleh. Bukan berapa banyak uang dan harta yang kita dapat, akan diperhitungkan di akhirat. Tapi berapa banyak uang dan harta yang diberikan untuk jalan-jalan
kebaikan. Itu dia lagu bermesej ya. Semua lagu yang di dalam majoritinya bermesej. Tahniah dan juga teruskan usaha untuk terus membantu masyarakat dengan cara yang unik sebegini. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada MHI di atas kesudian memberi ruang dan peluang ini supaya kita dapat berkongsi informasi dengan masyarakat. Mudah-mudahan rasa kebersamaan ini akan membina rasa kasih, rasa hormat sesama kita, membina sebuah negara tercinta. Baik, itu dia. Kita mengharapkan perkara yang baik ini akan dipermudahkan, insyaAllah. Ya. Terima kasih kepada Annie Lala. Ya, kita selepas ini akan berehat seketika. Sekembali nanti. Persis. Hanif dengan siapa dua tetamu tu di sana? Tak apa, tapi kita akan bersama kumpulan Persis yang sedap suaranya selepas ini.